Hai teman-teman, ini olahraga yang kelima. Karena aku baru keramas kemarin ya, aku rambutnya kalau di musim dingin gitu karena kering jadi statis, kalau bisa lihat. Sangat mengganggu. Olahraga yang pertama, total body fitness. Itu dia tadi workout yang pertama, durasinya 20 menit, nivonya levelnya itu level menengah, dan kalori yang dibakar sekitar 130 kalori. Oke deh, sekarang kita lanjutin ya yoganya. Tadi aku istirahat dulu karena tadi suami aku masak, jadi aku makan dulu sama dia, jadi aku harus istirahat dulu sebelum aku mulai yoga lagi. Oh, ini di belakang aku berantakan banget. Mohon dimaklumin karena minggu ini kita sibuk banget. Barang-barang ini mau dibuang semua, jadi kita udah lama pengen buang tapi belum ada waktu. Kita cari dulu olahraga yoga. Kalau lagi capek gini, emang yoga tuh nomor satu sih, bisa menenangkan, mengurangi tingkat stres. Itu sih aku alamin. Kalau aku ikutin latihan yoga ini, aku jadi lebih tenang.
Karena yang bawain yoga ini juga orangnya tenang banget. Kita mulai aja langsung ya. Tussen onder- en bovenlichaam. Voel hoe jouw onderlichaam connectie maakt met de aarde en je bovenlichaam met de hemel. Mijn hart is klaar voor. Pak je mat erbij en let's go. Yoga flow. Voor je buik, lift up. En twist de andere zijde. Vingers naar voren. Plooi de benen. Adem in. Verleng je ruggengraat. Adem uit. Plaats vinger de patakker omhoog op plank. En ga meteen heel groot en down dog. Walk your dog. Wissel. Voorste been bent. Achterste been. Cirkel de armen naar boven. Dynamiek. Adem in. Navel naar binnen, bekkenbodem spier aan. Hier is maak een crunch. Krul je rug, je tenen wijzen naar beneden. Adem in. Open je armen in star pose. Lift up. Trek de tenen in, armen naar iets dieper in je rechterbeen. Spier, trek aan, navel naar binnen. A floating airplane, lift up, achter toe. Lengte. En laat het zinken voor je hart. Oké, linkervoet. Laat die gewoon toe om te trillen. Het is je zenuwstelsel dat zich reset. Spire pose. Nog een optie erbij? Ben je klaar? Ik wel. Lift de heelen af. Come on. Oh. Now it's gonna... Laat de hielen terug zinken. Kom zitten op je knieën. Neem een
Oke deh, tadi itu dia sekian yoga aku dan juga olahraga workout body fitnessnya juga udah selesai. Jadi untuk minggu ini aku olahraganya udah 2 kali, yaitu hari Senin kemarin dan ini hari Rabu. Dan besok karena aku harus bikin pesanan lagi masak, jadi Kamis dan Jumat aku nggak bisa olahraga. Aku butuh waktu untuk istirahat. Dan hari Sabtu itu aku juga kedatangan tamu, jadi aku nggak bisa olahraga juga karena tamunya bakal makan malam di sini dan kolega kita itu juga akan bantu-bantu untuk buangin barang-barang dan aku bakal sediain buat dia makan malam di sini. Dan hari Minggu juga sepertinya nggak bisa karena ponakan aku datang, jadi energi aku bakal aku gunain buat main dengan dia. Jadi aku olahraga ini itu aku nggak mau ngoyo. Jadi intinya aku bakal terus olahraga, tapi aku nggak mau menjadikan itu sebuah keharusan yang bikin aku jadi seolah-olah mewajibkan olahraga. Tapi aku ingin menikmati prosesnya. Jadi ketika aku nggak ada kegiatan dan aku dalam keadaan tenang, aku akan berolahraga. Karena pada prinsipnya aku sebenarnya nggak suka olahraga. Tapi aku berusaha untuk tetap bisa hidup sehat. Dan aku berusaha menyeimbangkan aktivitas aku, baik itu kerja, kesehatan aku, hubungan dengan keluarga, dengan sosial di luar ya, dengan teman-teman gitu, dan juga dengan usaha kecil aku, usaha di bidang catering. Oke deh, sekian olahraga aku hari ini. Semoga kalian menikmati. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye.